Pekerja proyek jalan tol Sigli Bandar Aceh menemukan batu nisan yang diduga peninggalan kerajaan Aceh. Penemuan batu nisan itu terletak di sekitar gerbang tol Sigli Bandar Aceh, Seksi 6 Kota Baru Baitus Salam. Jenis batu nisan yang ditemukan terdiri dari berbagai tingkatan, yakni ulama, raja-raja, ulil balang atau tokoh masyarakat dan lainnya. Para ahli arkeologi masih mengidentifikasi apakah batu nisan tersebut merupakan peninggalan kerajaan Aceh dan periodisasinya. Anggota DPR asal Aceh, Nasir Jamil mengatakan, batu nisan yang ditemukan di proyek pembangunan jalan tol itu harus diselamatkan sebagai upaya pelestarian cagar budaya. Temuan batu nisan tersebut, menurut dia, dapat menceritakan bagaimana kehidupan masyarakat pada masa lampau dan menjadi pembelajaran bagi generasi penerus. Nasir Jamil meminta elaborasi terhadap batu nisan tersebut tak berhenti di tangan para arkeolog, tapi terus dikembangkan dan dikemas menjadi destinasi wisata religi. Kepala Bidang Pengadaan Tanah Kantor Wilayah Badan Pertahanan atau BPN Provinsi Aceh, Joko Suprapto mengatakan, tidak semua titik pembangunan gerbang tol Sigli Bandar Aceh termasuk kawasan yang diduga makam kerajaan Aceh masa lampau. BPN Aceh berkoordinasi dengan dinas terkait pelestarian cagar budaya untuk mengkaji temuan batu nisan tersebut untuk memastikan apakah betul itu adalah nisan ulama atau Raja Aceh. Saat pembebasan lahan beberapa waktu lalu, Joko Suprapto menjelaskan tidak terdeteksi bahwa di lokasi tersebut terdapat makam yang diduga peninggalan kerajaan Aceh karena kawasannya berupa semak-semak.